ましょう。Pak. Ya, ada apa, Bu? Kayaknya ada yang mau Ibu ngomongin. Saya tuh mau cerita soal kedisiplinan karyawan kita, Pak. Emangnya karyawan kita itu ada masalah? Ya jelas ada masalah. Kalau nggak ada masalah, mendingan saya duduk di kantor saya. Saya kesini kan ada masalah. Karyawan kita tuh masalahnya soal kedisiplinan dan kebersihan, Pak. Jadi, maksud saya itu sebenarnya... Ya kita itu sebenarnya... Ya itu loh, tadi kan tentang kebersihan dan kedisiplinan. Ya masuk. Jadi, Pak... Patakak! Ya. Eh, ada Bu Lucy juga. Emang pikir cuma Patakak doang di ruangan ini. Emang, ada apa mau kemana? Enggak, Patakak. Emang cuma mau nanya. Kok bahasanya tumben gak ada di mejanya? Kemana sih? Eh, kamu kesini itu hanya mau nanyain saset? Iya! Iya sih, Pak. Emang... Pusap kamu! Pusap apa? Pusap! 20 kali! Kembali ke persoalan ya Pak ya. Yeah. Jadi maksudnya gini, kalau kita tuh nggak mungkin mengandalkan cleaning service untuk jadi kantor kita ini lingkungannya bersih gitu loh. Maksudnya saya, jadi kita tuh harus kerjasama gitu. Nggak bisa kita ngandalin cleaning service, bersih, nggak bisa kita. Yeah. Jadi Pak. Ada Pak? Nah, ini permisi Pak Taka, ini ada paket untuk Pak Taka dari ibunya Pak Taka. Paket? Iya Pak. Dari mami saya. Iya. Mana. Sini. Paket dari mami. Aduh. Ini yang ditunggu-tunggu sama saya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Aduh. Iya. Mari Pak. Iya. Laki banget bus aku. Pak. Bukannya nanti aja. Saya kan lagi ngomong. Oh, maaf Bu. Karena ini paket dari mami saya. Saya kesenangan gitu. Iya. Jadi gini maksud saya. Pak, saya ingin merubah. Pak, emang udah kan push up-nya, Pak? Hey. Emang capek. Bang, saya ini ngomong dari tadi gak kelar-kelar. Kamu push up aja. Ayo sekarang, angkat kakinya. Oh. Angkat. Aduh. Tarik kupingnya. Yakin ya, Bu? Diam. Sampai saya ngomong. Jadi maksud saya, itu si Rima tadi ya. Maksudnya, dia mau service, kita nggak bisa ngandelin dia aja gitu. Tarik jepret, diam!